atau waktu yang kita jalani itu dipegang kendali oleh Isa Al-Masih. Siapa dia ini? Dia adalah Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim dan shalom, sobat Kristen. Mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala buat kita semua lewat perantara channel Orang Islam. Bahasa apa itu si raba-raba katanya? Di dalam Islam dan Kristen adalah agama yang sama-sama memuji Allah. Hanya saja Allah di dalam Islam, Allah yang tidak nampak. Namun, berbahagialah orang yang yakin bahwa Allah itu ada. Namun, kita tidak bisa melihat Tuhan karena dosa kitalah yang menjadi hijab antara Allah dan manusia. Sehingga manusia tidak dapat melihatnya. Kita hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Sudah, pendeta, nanti dulu. Sementara di dalam Kristen, Allahnya sama dengan Allah di dalam agama Islam. Hanya saja Allah mereka katanya menjelma menjadi manusia. Dan ada ulang tahunnya. Hari ulang tahun inilah yang menjadi sumber Kristen menjadi mu'alaf. Karena hari ulang tahunnya banyak. Dalam pendapat pendeta lain, kita hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Aduh, pendeta, diam dulu. Sebentar, nanti kami bertanya. Kami ingin menjelaskan dulu tema video ini ya. Pendeta Ucup bawa berdoa dulu ya, dan sabar. Dalam pendapat pendeta lain, kelahiran tuannya ada tanggal 25 Desember, dan ada juga pendeta lain yang mengatakan 25 Desember hari lahirnya Dewa Matahari. Nah, kalau pendeta Ucup ini lain lagi, dalil ketuhannya bersumber dari kalender. Nah, mari kita tanya dia langsung. Pendeta Ucup, silakan bicara. Kalau orang Kristen komen, nanti kalian bisa kebakaran jenggot. Kalian bisa copot semua nanti kalian punya gigi kalau orang Kristen komen. Orang Kristen ini sangat cerdas. Karena orang Kristen itu berjalan bersama Tuhan, teman-teman. Sudah, pendeta, ke intinya saja. Dalil kelahiran Tuhan Anda kapan, pendeta? Tahun baru itu adalah tahun ulang tahun kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia. Itulah dalil kelahiran Tuan Pendeta ini. Entah dia mendapat rujukan dari mana, yang jelas dia mengutip dalil dari kalender yang bersimbol Masehi. Aku bingung, admin. Ajaran mereka ini semakin diada-adakan, dibuat-buat, tanpa pedoman kitab suci atau hadis yang menjadi sandaran. Seandainya kepintaran jemaat mereka mau dan selalu mengkaji Al-Quran,
Tentu kegelapan hati itu akan disinari setitik cahaya. Jika terus-menerus mengkaji Al-Quran, maka cahaya akan semakin terang, dan Allah akan membukakan pintu hidayah kepada mereka. Kita hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Sabar pendeta, giliran saya bicara, jangan dipotong, silahkan berdoa lagi pendeta. Nah saya lanjutkan, tapi bagi pendeta-pendeta untuk menjadi mualaf itu susah dan hampir tidak mungkin, karena harus melewati rintangan yang amat berat, terutama takut kehilangan sumber penghasilan dari jabatan dan profesinya, bukan begitu admin. Ya, begitulah Ustadz. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberi petunjuk hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan dan berbagi ilmu untuk saudara kita sendiri agar paham dan tidak mudah dimurtadkan oleh kata-kata mereka. Nah Ustadz, dari awal saja kata-kata pendeta ini, kalau komen mereka semua bisa membuat kita kebakaran jenggot. Mungkin masih ada yang dia ingin sampaikan. Dan ingat, di Indonesia disebut Masehi. Sebetulnya Masehi itu asal katanya Isa Al-Masih. Ya, saya tidak tahu kapan dipotong jadi Masehi. Tapi saya mau beritahu, Masehi itu asal kata dari Isa Al-Masih. Ingat, kalau tahun baru atau tahun kehidupan atau waktu yang kita jalani itu dipegang kendali oleh Isa Al-Masih, siapa dia ini? Dia adalah Tuhan. Nah itu dia komentar terbarunya sahabat YouTube, katanya Isa Al-Masih adalah Tuhan, Tuhan dari Hong Kong. Karena berbicara tentang waktu, ya, waktu itu berbicara tentang kelahiran manusia, itu berbicara waktu. Berbicara tentang kematian manusia, itu juga berbicara waktu. Jadi hari lahirnya dan matinya manusia, itu di dalam tangan Isa Al-Masih atau di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Waktu dan kendali katanya dipegang Isa Al-Masih. Jadi maaf pendeta, silakan saja bongkar sampai gundul di dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya. Atau pendeta cari di kitab Anda sendiri apakah Yesus memegang waktu dan kendali. Jawabannya yang ada hanya di pasal 13 ayat 32, yaitu Yesus tidak tahu hari kiamat. Kalau Yesus Tuhan sudah terus terang mengatakan kiamat tanggal sekian dan sekian, malah menyuruh orang lain disuruh berjaga-jaga seperti meronda untuk menunggu hari kiamat. Benar admin, Tuhan itu tidak boleh berbohong, masakan Tuhan ditanya kapan hari kiamat, malah tidak menjawab sejujurnya, malah berkata, tetapi tentang kiamat atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Artinya, Yesus memang bukan Tuhan, tapi diada-adakan oleh mereka sebagai Tuhan. Jadi, mau sehebat apapun kalian membantah bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan, saya hanya ingin beritahu, Anda sedang tertipu oleh setan. Anda sedang dibodohi oleh setan. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. 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 Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu carilah Tuhan, jangan sampai terlambat, jangan sampai setan terkam hidupmu dan Anda mati binasa di dalam alam maut dan kemudian Anda dibuang ke neraka.
Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Con los dos sacos largos.